Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang akan hormati ini keluarga besar dari BMT BIM Yogyakarta dan semuanya yang hadir pada hari ini. Sehat semua Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ini dengan kita olahraga, insya Allah sehat walafiat. Dengan sehat walafiat, insya Allah kita bisa umur panjang. Umur panjang, manfaat dunia akhirat. Ini saya sebelumnya, saya mengucapkan selamat ulang tahun atau milad BMT BIM yang ke-27. Ya, ini BMT yang ke-27 luar biasa, asetnya sudah besar sekali, ngalahin bank-bank BPR-BPR ini. Jadi ini sudah asetnya sudah sampai pada angka 130 miliar, itu bukan angka yang sedikit. Jadi ini bisa menggerakkan ekonomi rakyat, bisa menggerakkan ekonomi umat. Kemudian pada milangnya yang ke-27, ini tadi kegiatannya apa saja Bapak Ibu? Senam. Saya tadi barusan naik andong, kita kira dari Kapanewon Berbah menuju ke Masjid Wat Galeh. Hari ini kan sana ada sadranan, ada kira budaya, kami tadi ikut, cuma kami di perempatan sebelah baratnya PKU Berbah, saya minggu ke sini, ya karena saya dapat undangan di sini. Saya tadi bisa dengan Bu Bupati, tadi pagi saya sudah dari Jakarta langsung sini, belum pulang. Dan karena ini kita bisa ketemu dengan teman-teman, dengan anggota dari BMT BIM yang sekarang sedang berbahagia, sedang ulang tahun yang ke-27. Mudah-mudahan semuanya anggotanya sehat walafiat semuanya. Semuanya sejahtera. Kemudian yang ikut senam ini semuanya adalah menjadikan kita bugar. Saya walaupun sudah rambutnya putih, jenggotnya putih, tapi saya masih juga lari kalau pagi. Ini ada yang lari juga? Iya. Saya biasa lari 1 jam tanpa berhenti masih kuat. Alhamdulillah, tapi lari ini waktu alon-alon yang biar gitu. Ya, ya, paling enggak seminggu 2 kali, 3 kali. Ya, jalan cepat saat dulu sidik, ini naik lari, ya lari sih banter, rada berkurang kalah harus sih nom-nom. Tapi bertahan, ya. Insya Allah kalau ngubengi yang bung motor-motor ini 10 kali masih bisa masih kuat. Ya, dengan cara begitu, olahraga itu enggak usah mahal-mahal Bapak Ibu. Nek olahraga mahal-mahal, dan nek orang yang golf itu sing kuat ya sing mosing suki-suki. Tapi kalau yang namanya senam, jalan cepat, jalan sehat, kemudian lari-lari, itu adalah paitane mung nganggo sepatu. Andai kata tidak pakai sepatu pun kita enggak apa-apa, malah anti masuk angin. Gitu nggih. Ya, saya kira ini saya ucapkan selamat ini semuanya yang ikut senam tadi, nanti ada panjangan semua, ada yang beruntung dapat door prize yang cukup menarik, ada sepeda, ada yang lain, mudah-mudahan nanti bisa dibawa, yang dapat ya saya ucapkan selamat, yang belum tidak apa-apa, yang penting sehat walafiat. Ya. Ya, ini saya akan membagikan door prize yang sepeda. Ya. Oh ya, tinggal bacakan ya Mas ya. Ya, oke. Okay. Undian pagi tadi sudah diambil, saya hanya baca. Oke. Okay. Ya udah monggo dompetnya kartunya dibuka masing-masing. Dibuka siapa yang beruntung? 0. 0. 1. 3. 6. Tak ulangi dulu, saya ngeri buntutnya belum. 0013601360. Monggo, kita tunggu siapa yang nomornya hari ini beruntung. Ya, dapat sepeda. 001360. Kita tunggu dulu. Nah ini sudah ada yang naik ini. Duduk Pokja. Mas apa gitu Mas? 001360. Nggih. Waduh luar biasa. Dengan sini Pak. Bapak asmane sinten? Subaroto. Alamatnya Budi? Cekalerjo. Cekalerjo, Jatimulyo. Jatimulyo, Pak. Jatimulyo. Cekalerjo.
kota. Alhamdulillah dari Tegal Rejo jalan Magelang nggih. Waduh, kanca tanggulku mlaku ra dolo. Wow, yang berikut cepatannya jam pinten? Ini tadi Bapak ini jam 5 sudah berangkat dari Tegal Rejo, Jalan Magelang, daerah Cedak Pingit, sudah berangkat ke sini. Ternyata usahanya gigi hari ini beruntung. Ya. Tanjaan, Pak. 62. Loh, apa dorong aku? Tanggal ini pinten? Tanggal 19 Februari 61. Oh, beda dhisik telung dina. Saya 22 Februari, 61 nek omamane padha, tapi tak tau pesak juta. Ya. Ayo, guys. Nah, itu karena tidak kayak namanya tanggal lahir kan kudu padha. Ya. Nih, kalau kurang 3 hari berarti tidak sama. Nih. Gitu Pak, nih. Nah, ini nanti caranya gombel nih Pak. Oh, jasa antut. Ya, ini di jasa antut. Salaman Pak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Saya kira demikian. Dan selamat, sukses semuanya. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya sehat walafiat, umur panjang semuanya. Nanti kita bisa yang muslim ketemu di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, melaksanakan puasa dengan baik. Ya, tunggu di nomo umur panjang, besok bisa ketemu lagi dengan kesempatan yang lebih menyenangkan lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.